Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap semua baik-baik saja ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal panca indera. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama. Lirubillahi ta'ala wa limaqasidina al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah tadi, kegiatan belajar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anak, ada yang tahu apa saja panca indera itu? Iya betul, panca indera itu ada 5. 1. Mata. 2. Hidung. 3. Telinga. 4. Kulit. 5. Lidah. Mari kita ulangi bersama-sama ya anak-anak. Mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Sekarang kita akan mengenal kegunaan panca indera. Mata untuk melihat. Hidung untuk membau. Telinga untuk mendengar. Kulit untuk merasa kasar dan halus. Lidah untuk mengecap rasa manis, pahit, asin, dan sebagainya. Untuk mudah mengingat, mari kita bernyanyi bersama-sama. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, kulit untuk merasa, lidah mengecap rasa makanan dan minuman. Itulah kegunaan dari panca indera. Itulah kegunaan dari panca indera. Bagaimana? Mudah kan lagunya? Jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Nah, baiklah, sekarang anak-anak siapkan buku tulis masing-masing ya. Kemudian salinlah tulisan yang ada di samping bu guru ini di buku tulis kalian. Sekian dulu ya dari Bunda. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya.